Nanti tunggu tu. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Kalteng.com, Pak Kembang Els. Saat ini saya berada di Jalan Samratulangi, Menteng, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan saat ini sedang dilakukan evakuasi pada pohon tumbang yang menghalangi jalan di Jalan Samratulangi. Ini memang pohon sudah dievakuasi karena tadi terjadi hujan lebat disertai dengan angin. Dan memang tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Dan ini menjadi satu waspadaan bagi warga Kota Palangkaraya yang sedang berkendara di jalanan untuk menjauhi pohon-pohon yang rawan akan tumbang akibat ditiup oleh angin yang kencang dan juga hujan. Dan jika berkendara juga gunakan perlengkapan yang lengkap dan membawa surat-surat. Pasti nge-game buat jenis. Dan juga tetap di ini sudah selesai. Juga tim juga sudah kembali ke posnya masing-masing. Cuaca sendiri pada hari ini juga masih mendung karena tadi baru saja terjadi hujan cukup deras di Kota Palangkaraya dan juga angin yang kencang. Dan untuk Tribuners tetap sediakan payung dan juga mantel sebelum berkendara keluar atau bagi pengguna mobil dan juga motor untuk menggunakan seatbelt, helm dan juga perlengkapan keselamatan lainnya. Ewang. Klakson dong, klakson. Klakson, klakson. Klakson dong. Yoi. Nah, Tribuners, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan langsung dari Jalan Samratulangi, Menteng, Jalan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Telah terjadi pohon tumbang di menutupi ruas jalan dan saat ini sudah berhasil dievakuasi oleh tim dari Emergency Response Palangkaraya dan juga BPBD Kota Palangkaraya. Nah, Tribuners, terima kasih sudah menonton. Saya reporter Tribun Kalteng.com, Pangan Bangel, Tribun Network, Mata Lokal, Menjaga Indonesia.